Si Chris tu tak nak jumpa Cemong ke? Kenapa dia nggak mau jumpa Cemong? Harus banyak makan sayur sama buah. Cemong tuh udah banyak, boy. Cuman kan, ya gimana gitu? Soalnya badannya Cemong minum air putih aja udah gemuk. Iya, pikir tambah satu lagi. Cemong nggak mau apa? Cemong tuh paling suka buah. Sumpah, Cemong. Cuman nggak tahu kenapa Cemong tuh minum air putih aja tuh udah gemuk. Padahal Cemong tuh makannya dua kali loh. Siang sama malam doang udah. Nyemil juga jarang, tapi nggak tahu gemuk badan saya. Cemong suka buah mangga. Suka. Afi suka mangga juga. Tapi Cemong lebih suka kamu. Ah! Si Chris mana ya? Kok ngapain? Ngapain panas? Stop body shaming lah. Eh? Siapa yang body shaming? Body shaming itu apa? Body shaming itu kurus kan? Body shaming itu kurus? Enggak juga. Oh, bully. Body shaming itu bully. Oh, nggak bully. Ya. Iya, kemarin Cemong dibully gara-gara gemuk. Cuman nggak apa-apa. Kan punya mulut masing-masing. Body shaming ke body shaming? Body shaming itu ngebully bentuk badan katanya. Ngatain gitu, ngatain bentuk badan. Menghina fisik. Bully fisik, no. Oh, bully fisik. Iya, mereka itu ngebully Cemong kemarin gara-gara Cemong gemuk. Ada family buaya juga yang ngebully pintar kali kan ya. Tutup komen dulu, biarin aja. Biar mereka puas. Saya juga tidak apa-apa kalau dibully. Jap, bentar. Tadi lo kayak ribut banget sih dia lah. Ribut sendiri aja dia kesana kesini kesana kesini. Bodo amat lo Cemong. Iya Cemong kan lihat kemarin itu ada family buayanya Cemong juga yang ngebunuh. Ya udah Cemong, kita duluan. Udah. Ada hukuman enggak? Ada. Hukumannya, hukumannya harus sayang walaupun di ngapain. Harus apa? Sekali aja nggak bisa diulang. Chris udah selesai. Walah, udah selesai ya dia. Oke. Okay. Hukumannya kena jawab pertanyaan. Cemong baca ini dulu, bukan yang ngebully Cemong, cuman itu mereka sayang sama kamu. Dia nunggu loh, adik Chris. Cemong cuma sehari minum susu aja loh, Cemong udah dibully loh. Bagi soalnya, bagi soalnya. Along Chris bingung tu. Kenapa Chris bingung? Chris dah siap ke? Eh, Chris dah siap. Anehnya ada family boy juga yang ngebully saya. Saya bilang adi, mebat kali. Gue
sih dengerin Maya. Cuma juga enggak, biasa aja. Nunggu Alon tuh. Eh, Chris, udah finish.